mau bikin tapi takut nanti dimarahin gara-gara berantakin dapur. Jujur ini benar banget woi, Neng Aura tuh hampir setiap abis puasa tuh diomelin emak gara-gara dapurnya berantakan. Jadinya sekarang aku kalau pengen ngekonten itu di atas pakai payung sama asisten aku. Padahal kan sebenarnya kita cuma ngeberantakin dapur doang ya kan, kagak pakai narkoba tapi diomelin mudah. Nah ini aku pengen bikin tahu walik, caranya juga gampang banget dan ini favorit adek aku banget. Ini tuh caranya gampang banget guys, jadi ini aku pengen bikin peracian-aciannya dulu. Masukin tepung tapioka, tepung terigu, abis itu penyedap, lada, garam, sama daun bawang. Nah kalau misalnya udah langsung aja kalian aduk-aduk, abis itu kasih air panas yang mendidih secukupnya. Tahu walik ini tuh makanan kesukaan adek aku. Adek aku tuh kalau makan kayak gini kayak kesetanan, tau gak, banyak banget dah. Untuk isian tahunya kalian masukin ke dalam adonan acinya, udah kayak gitu kalian masukin acinya ke dalam tahu kayak gini. Nah udah kayak gitu langsung aja kalian goreng. Dan ini aku ngegorengnya pakai fry pan diamond dari Stan Cookware yang benar-benar bagus banget, anti lengket, dan ini favorit aku banget. Nah kalau misalkan udah jadi, dia itu bakal crispy banget dan dia itu bakal kayak gini guys, benar-benar enak banget woi. Ini aku makan pakai sambal kecap dan langsung aja kita cobain, dan rasanya seperti Wonder Woman. Super